selalu ada. SMPM selalu ada ya. Kalau MPM tetap mendominasi keberangkatan paling banyak. Jangan lupa bersama UNS saya, guys. Oke. Okay. UNS. Alala, E15, Zelin, Gaspol. Halo! Isma! Atta Mokte! Johnny Walker! Suasana di loket MPM Muara Bungo sore ini seperti semuanya. Ini ada MPM PN69 Kasanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024. Kita hunting sore di loket MPM Muara Bungo. Kita ke patok bus-bus yang melewati loket MPM Muara Bungo sore ini menuju rantau. Bagaimana keseruan video kita kali ini? Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Ini ada MPM. Satu unit terparkir indah di loket MPM Muara Bungo. Ada MPM P69 Kasanova. Pak Budi sang komandannya. MPM hari ini seperti biasa ramai berangkat menuju rantau. Masih mendominasi keberangkatan penumpang MPM hari ini di loket MPM Muara Bungo. Ini penumpang lumayan ramai Sultan Kelas hari ini. Yang naik di loket resmi MPM Muara Bungo. Di depan sudah ada sekitar 2 MPM Palala 2 unit. Menuju rantau. Seperti biasa, penumpang yang ada di loket MPM Muara Bungo cukup ramai. Banyak keluarga sanak famili yang melepas mereka keberangkatan menuju rantau. 69 V69 Kasanova julukannya nih. Sultan Kelas yang kemarin MPM juga baru launching unit JB5 terbaru untuk reguler pertama Sumatera Barat dari Adi Putro. 3 unit
Tapi untuk sementara rutenya saat ini menuju Medan, Padang, Medan. Kita tunggu unit terbaru JB5 nya nanti, akankah ada rute Jakarta Padang yang JB5 terbaru. Sekarang masih JB5. Di belakang susul lagi oleh PP4 P19 Mata Najwa 69 Gaspol Jabodetabek meninggalkan loket resmi Muara Bungo. Bang Ben sang komandannya nih. Ini eksekutif Jakarta Padang 500, kalau yang sultan kelasnya 6,5 bang, 675, sorry bukan 6,5 kalau yang sultan kelas. Kalau yang eksekutif Bandung Sumbar Bandung Muara Bungo Bandung 550, eksekutif 500.000. MPM masih ramai mendominasi keberangkatan dan sewa bang. Sewa Pak Riko bang. Alhamdulillah masih ramai kan. Balambok. MPM selalu ada. MPM selalu ada ya. Kalau MPM tetap mendominasi keberangkatan paling banyak. Jangan lupa bersama Bu Endesta ya guys. Oke. Nonton di Yudi Kota Lintas Channel YouTube-nya. Okay. Jadi bang, Teti bang. Dadah. Itu tadi terangan dari sang drivernya. Nih komandannya Bang Ben. Mata Najwa. NS. P50 MPM P19 hati-hati bang. MPM P19 Mata Najwa Gaspol Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Maruhun P49 pemain Medan sekarang mainnya Jakarta Sumber. Semoga selamat sampai tujuan. Palala E15 Zelin Gaspol Jabodetabek. My name is Mr. Baron. Menuju rantau. Oke, sobat Bismania YouTube Pintas Channel, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.